Jadi itu saja. Ini juga untuk petugas ini tolong dipahami. Kalau dia pedagang, petani yang mau menjual dagangannya ke Makassar, silakan ambil surat keterangan di kantor kecamatan masing-masing. Tidak perlu melaksanakan rapid. Ini kesepakatan saya dengan Pak PJ Wali Kota Makassar. Ya. Selanjutnya, penduduk yang berdomisili di kawasan Maminasata yang bekerja di Makassar cukup memperlihatkan ID card. ID card. Terakhir saya barusan diskusi berkaitan dengan ojol, ya. Ojol tidak perlu rapid test. Tetapi memperlihatkan memakai baju seragamnya. Ya. Wow. Memperlihatkan bahwa dia ojol. Yang diperiksa adalah ojol.